Laut Ora yang makin menakutkan. Kini itulah kata yang tepat untuk menggambarkan performa pemain yang sempat menjadi incaran Barcelona pada jendela transfer sebelumnya. Musim ini bersama Inter Milan di pentas Serie A Italia, Lautaro menunjukkan peran besarnya di lini serang tim Nerazzurri. Dirinya makin cerdas, tenang dan cepat dalam mengambil keputusan. Sebuah aspek penting dari seorang penyerang yang membuatnya semakin tajam di lapangan, dan itulah yang berhasil ditunjukkan Lautaro seperti saat menghadapi Crotone. The first hat-trick Lautaro Martinez. Keputusan Lautaro yang pada akhirnya bertahan di Inter Milan musim ini setelah sempat didekati beberapa klub top Eropa pada jendela transfer musim sebelumnya pada akhirnya berbuah manis bagi pemain berpaspor Argentina tersebut. Ya, bagaimana tidak? Meski sempat ragu untuk bisa meraih trofi dengan Inter pada awalnya, di musim ini ia dan Inter berhasil membuktikan bahwa dengan kerja keras dan komitmen yang tinggi, mereka berhasil bersaing di ketatnya persaingan di pentas Serie A Italia melawan klub-klub lain seperti AC Milan dan juga Juventus. Ya, meraih 11 kemenangan dengan 3 hasil imbang dan hanya meraih 1 kekalahan di pentas Serie A. Inter berhasil bersaing ketat dengan AC Milan di puncak klasemen Serie A Italia. Mereka menunjukkan konsistensi luar biasa, kekuatan lini pertahanan yang solid, lini tengah yang dominan, dan lini serang yang sangat mematikan. Di mana Lautaro berhasil menjadi salah satu kunci penting yang membuat Inter sangat berbahaya. Di Marco into Lautaro Martinez, who opens the scoring for Inter with his first goal for a month. And Inter at last break the game open. What a much, much needed goal from Martinez. And it comes from the wide play. Ya, terbaru, performa Lautaro saat menghadapi Crotone kembali mencuri perhatian dunia lewat aksi spektakulernya. Sebagai penyerang utama tim yang berduet dengan Romelu Lukaku, Lautaro menunjukkan kegaharan sebagai seorang penyerang muda yang sangat lapar dengan gol. Ia terus bergerak di lini depan, mencari posisi dan mencuri tempat-tempat kosong yang tak terjaga. Hal yang pada akhirnya membuat pergerakannya sangat sulit dijaga oleh para pemain tim lawan. Lihatlah performa lapar dari Martinez tersebut. Pas le perdre ici ce ballon, le pressing de Brozovic. Il reste la course du ballon. Il ne se couche pas suffisamment. Alors, de reprise, Lautaro Martinez. Il est allé au bout pour buter. Chevauché du Slovaque avec Lautaro Martinez. Ballon glissé à Lautaro Martinez, il va vite. Lautaro Martinez, la balle d'égalisation. Il ne se trompe pas cette fois l'Argentin. Son 7e but de la saison et la passe décisive de Romelu. C'est Balotin, ballon freiné. Lautaro Martinez pour le triplé. Au-dessus du gardien Korda. C'est le ballon piqué qui vient. Antonio Conte est encore au départ. Hein. Lukaku bien fait. Encore un. C'est fort l'arrêt, la tête pour le triplé. Le voilà. Oh, Martinez en embuscade sur ce ballon renvoyé par Korda. Ya, tercatat, terlebih lagi di mana Inter Milan berhasil mengalahkan Crotone dengan skor 6-2 tersebut, Lautaro berhasil menjadi bintang kemenangan tim Inter tersebut. Ia menjadi pemain paling agresif dengan membuat 7 tembakan, membuat 3 kepas, serta mencetak 3 gol yang sekaligus menjadi hat-trick pertamanya bersama Inter Milan. Ya, dengan hat-trick yang baru saja diciptakan Lautaro sendiri, dirinya mengaku sangat senang dengan apa yang ia raih malam itu. Ia berhasil membawa Inter kembali ke puncak klasemen dan membuktikan bahwa ketajamannya tak perlu diragukan kembali. Saya merindukan perasaan ini, senang bisa mencetak gol tetapi juga penting untuk bekerja demi tim. Saya mempersembahkan gol ini untuk keluarga saya, pacar saya Augustina, dan putri kami yang akan segera lahir. Saya senang saat Inter menang, tetapi saya lebih bahagia saat kami menang berkat gol saya, ucap Lautaro kepada Sky Sport dilansir Football Italia. Ya, dengan apa yang berhasil dibuat Lautaro musim ini sendiri, kini sosok pemain 23 tahun tersebut telah menciptakan 9 gol dari 11 pertandingan bersama Inter Milan di musim kali ini. Sebuah torehan yang fantastis untuk membuktikan bahwa ia adalah salah satu penyerang muda paling potensial saat ini. The Monster Lautaro Martinez.